Kalau untuk naturalisasi senior itu lebih gampang karena nggak harus menunggu usia mereka harus 18 tahun dulu, tapi kan ini pemain-pemain ada yang di bawah 18, jadi untuk proses naturalisasinya informasi dari tes kriteriatan itu agak lebih sulit. Makanya pemain-pemain yang kita lirik sekarang itu usianya sudah kelahiran 2005, berarti sudah 18 tahun ke atas. Ya, kalau memang dia belum berpaspor Indonesia yang keturunannya. Kita akan rancang apakah kita akan sekalian berangkat lebih cepat dan menunggu sekalian mencoba pemain-pemain yang nanti insya Allah besok malam saya ke Belanda untuk melihat ya berapa pemain dan Pak Ketum dan PSSI dan pemerintah membuka keran untuk itu, terutama anak-anak kita yang keturunan yang ada di luar yang berpaspor Indonesia terutama. Terus yang kedua pemain-pemain yang kualitasnya mungkin sangat bagus dan punya prospek ke depan, dan kita welcome untuk mereka bisa dinaturalisasi. Oh belum, enggak ada pakai kuota, kita ngelihat yang kualitas. Ya, dan saya ada komunikasi dengan PSSI dan teman di di Belanda. Dan nanti kita akan lihat. Walaupun itu saya juga sambil ngikut blok 3 saya yang direktur teknik diploma yang blok 3 nanti diadakan di Belanda, dan mumpung sekalian saya selesai kelas, selesai belajar, saya melihat pemain-pemain tersebut. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.